panjang. Oh iya, kesan pesan aja Oma. Kesan dan pesannya hari ini bagaimana Oma? Oh, hari ini. Iya. Puji nama Tuhan. Nama Oma? Oh, nama Oma Lim. Lim. Iya. Oh iya. Sebetulnya ini kesaksian yang dialami oleh anak saya. Tapi anak saya sekarang sudah almarhum. Oh, iya. Anak yang pertama. Anak pertama. Dia juga apa namanya, riwayat hidupnya itu, riwayat rumah tangganya seperti Yesus yang tadi kesaksian. Oh iya. Tapi dia punya anak tiga. Anak tiga. Anak tiga. Memang anaknya tiga itu sampai sekarang pun ikut papanya. Tapi saya bersyukurnya di sini anak saya itu dia tetap memegang teguh imannya kepada Tuhan sampai hayatnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Waktu dia masih hidup, sama suaminya, nggak bisa dia untuk ibadah apa ya. Terus akhirnya tapi dia kalau suaminya nggak ada, dia seperti nyolong-nyolong dia pergi ke gereja, di mana aja yang dia bisa pergi dia pergi. Dan sampai waktu hayatnya ya, dia itu jam sampai kalau apa namanya dia ambil apa namanya online ya, sampai dia duduk di samping kulkas, dia mendengarkan itu firman Tuhan. Terus kalau itu dia kalau sudah melakukan itu, dia telepon saya, "Mah, tadi Titi udah ikut online gitu ya." Jadi Tuhan dia tetap ya untuk percaya berimanannya kepada Tuhan. Nah di sini Tuhan juga menyatakan mujizatnya. Dia kena penyakit lupus ya. Kalau penyakit lupus itu katanya nggak ada obatnya. Jadi akhirnya waktu saya bersyukurnya ya, waktu dia wafat ya, waktu dia meninggal, itu suaminya sama anaknya, memang ada anaknya yang laki satu yang paling besar, dia itu menyerahkan kepada keluarga dari saya ya, namanya terserah katanya mau bikin acara apapun. Tapi puji Tuhan ya, di waktu ada acara juga ibadah apa itu, suaminya meskipun dia di luar sana ya, dia ikut juga ya, menyaksikan itu sampai di kuburnya juga ya. Dia juga ada anaknya, semua cucu juga ada. Maaf, suaminya itu muslim ya? Muslim. Tapi sebetulnya muslim juga, mamanya itu sebetulnya orang Chinese, bukan bapaknya. Jadi itu ya. Nah di sini yang menjadi beban saya, makanya waktu saya mendengar khotbah yang mengatakan bahwa itu tanggung jawab buat saya. Saya menangkan cucu-cucu saya dan mantu saya yang berpercaya kepada Tuhan. Memang waktu ibu gembala di sini mengatakan bahwa mau bawa siapa, saya tulis nama itu cucu saya supaya dia datang. Nah itu begitu apa namanya, firman itu benar-benar menegur saya supaya saya boleh memenangkan mereka. Tetapi dalam kekurangan saya apa namanya berat untuk mengatakan kepada cucu-cucu saya. Tapi ada memang waktu mamanya meninggal juga anak yang besar, nanti kalau begitu Edwin nggak bisa ketemu mama dong. Saya juga bilang iya, memang nggak bisa ketemu mama, tapi kalau kamu beriman kepada Tuhan maka kamu bisa ketemu sama mama. Terus anak yang kedua belum lama ini saya memang menyinggung dia, "Kamu ini suka sholat nggak?" Dia bilang, "Bolong-bolong." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Dia males untuk mandi." Dia bilang, "Kan kalau mereka ambil wudhu itu ya." Jadi di sini bagaimana saya bisa mengatakan, oh perkataan saya ini berguna untuk mereka, boleh percaya kepada Tuhan. Beban saya untuk mereka boleh percaya. Terus pesannya buat kita tim apa Oma? Wejangannya biarlah tim ini ya
boleh terus Tuhan pakai untuk membuat anak-anak Tuhan tambah hari boleh tambah dewasa, tambah mengerti apa kehendak Tuhan. Tuhan memberkati semua, Tuhan pakai, Tuhan urapi mereka. Tim ini boleh menjadi berkat di mana-mana. Tim ini menyampaikan sabda firman-Mu, firman Tuhan, dan puji-pujian dan kesaksian boleh menangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Terima kasih. Ya, makasih, Oma.